memilih empat frater kita untuk ditabiskan menjadi diakon. Empat frater yang akan ditabiskan menjadi diakon pada hari ini, Frater Clementius Anselmus Loba, CSSR, Frater Emmanuel Theodorus Bulu, CSSR, Frater John Richard Mesu, CSSR, Frater Aprianus Johannes Maya, CSSR. Perayaan Ekaristi tabisan diakon dengan foto, di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Kita dihantar untuk merenungkan karya Allah di dalam panggilan menjadi pelayan Tuhan. Uskup Keuskupan WE Tebulan.